Yuhu, halo guys, balik lagi bersama Pipi and Tosh. Hey, guys, hari ini kita bakal berpetualang lagi teman-teman. Guys, nampaknya di bawah situ ada sesuatu yang sedang bergerak-gerak. Wah, kalian lihat gak? Nampaknya di bawah ada sesuatu yang bergerak nih. Yuk, coba kita periksa guys, hati-hati. Guys, jangan nyentuh tangan aku turun. Wah, ayo, coba kita periksa pelan-pelan guys, hati-hati. Kita belum tahu pasti kira-kira di dalam sini ada apa nih. Ayo, sini kesini kesan. Guys, ternyata di bawahnya ada seekor ikan betok. Nah, itu tuh guys. Wah, ada berenang di daratan. Wah, semangat banget teman-teman seperti aku nih. Yuk, langsung kita tangkap nih. Wah, jangan sampai dia terlepas ya, guys. Langsung kita masukkan ke dalam wadah. Nah, lihat. Guys. Apa itu yang keluar dari batu, teman? Guys. Nampaknya ada seekor. Dia berlari tuh. Biarkan saya, sepertinya itu seekor biawak teman-teman. Hewan yang sangat berbahaya tuh, dia menggigit. Guys, sepertinya di sekitar. Nah lihat tuh, apaan lagi tuh yang sedang berenang-berenang di bawah air. Makin seru saja nih. Yuk coba kita ambil guys. Lihat tuh, ada ikan hias kita dapat nih. Nampaknya si dragonfish albino teman-teman. Mantul-mantul, yuk coba kita raba-raba lagi. Sempat masih ada nih, ayo sini-sini guys. Guys, lihat tuh, tiba-tiba saja ada kobaran api yang muncul dari dalam batu tuh. Wah, ini makin misterius saja nih. Wah, yuk coba kita padamkan teman-teman. Guys, lihat tuh. Wah, apinya sudah mulai padam. Ada pergerakan yang cukup mencurigakan keluar dari dalam lumpur tuh. Wah, sepertinya api tadi itu menandakan sesuatu teman-teman. Lihat tuh. Wah, apa tuh? Guys, lihat tuh tangan apa yang keluar teman. Nampaknya ada sebuah tangan misterius yang tiba-tiba saja keluar dari dalam lumpur. Guys, ini makin seru nih. Wah, dia mau kemana tuh? Yuk, coba kita periksa. Guys, apa tuh yang memiliki gigi-gigi yang keluar dari lubang? Nampaknya ada seekor monster. Lihat tuh guys, amazing full banget nih. Makanya dari itu teman, aku ingatkan kalau kalian melihat lubang yang langsung merah banyak ya, karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam lubang teman-teman. Nah lihat tuh, yuk coba kita pancing-pancing dia memakai daun. Sini. Guys, dia memakan habis daunnya tuh, seram banget ya teman-teman. Wah, ini kita menghindar nih. Wah, sebelum berbahaya teman-teman. Nah lihat tuh guys, wah di sini ada sebuah telur lagi. Nah lihat tuh, ada lagi. Guys, telurnya malah kabur masuk ke dalam semak-semak. Yuk coba kita lihat, kira-kira di dalam sini ada apaan. Pasti itu suatu pertanda teman-teman. Sini. Guys, apaan tuh yang tiba-tiba saja keluar dari dalam lubang? Nampaknya ada seekor bebek nih. Sepertinya telur yang tadi diambil oleh bebek ini teman-teman. Wah, lucu banget ya guys, mantul-mantul. Makanya kalian dari belum subscribe, di subscribe dulu, karena di sini ada kayu yang cukup mencurigakan lagi nih. Wah, nah. Guys, apaan tuh yang bergerak-gerak di dalam kayu? Wow, amazing full. Pasti ada sesuatu nih. Yuk coba kita angkat nih guys, hati-hati. Sini guys sayang. Nah lihat tuh. Ternyata di bawahnya ada seekor kalajengking nih. Guys, ini adalah salah satu hewan yang sangat berbahaya nih. Wah, kalian jangan pernah berniat untuk mendekati hewan seperti ini ya. Guys, apaan lagi tuh yang keluar dari sela-sela kayu? Wow, amazing full. Nampaknya ada seekor ular nih. Wah, hati-hati ya guys. Kalau kalian bertemu ular seperti ini, jangan langsung dipegang teman-teman. Jangan sekali-kali kalian meniru adegan ini karena cukup berbahaya. Nah, lihat tuh guys. Wow, sekilas ularnya lucu banget ya, tapi ini sangat-sangat berbahaya teman-teman. Wah, yuk kita lihat tuh. Kalau jengkingnya malah terdiam. Coba kita colek-colek, siapa tahu masih hidup. Nah, dia masih hidup teman-teman. Kamu lari kemana? Guys, apaan lagi tuh yang sedang bersembunyi di bawah batu? Nampaknya ada sesuatu yang panjang sedang sembunyi nih. Yuk coba kita cari tahu ya guys. Hati-hati nih. Yuk sini. Guys, hewan apaan tuh teman? Dia sedang tabui. Dia tuh. Kita ambil. Wah, guys, nampaknya ada sesuatu yang keluar dari tanah tuh. Guys, ada asap yang cukup mencurigakan teman-teman. Jangan-jangan di balik tanah ini ada sesuatu yang mau mengambil kadal yang tadi tuh.
itu. Makanya dia terdiam, teman-teman. Wah, yuk coba kita gali-gali ya, guys. Hati-hati. Woi, guys, aku makin penasaran nih. Kira-kira di balik lumpur ini ada apaan? Kenapa ada asap yang menggumpal keluar, teman-teman? Sini, woi, ternyata lubangnya cukup dalam juga nih. Woi, do, kita gali terus. Woi, sini ke sini. Woi, do, nah, lihat tuh, guys. Aku sepertinya melihat pergerakan-pergerakan cukup mencurigakan. Wih, amazing. Ayo, coba kita. Woi, do. Wah, bagaimana kalau kita buka ya, guys? 1, 2, 3. Wih, sudah kuduga, teman-teman. Pasti di dalam batu ada sesuatu yang sedang bersembunyi nih. Wah, dia lari kemana tuh? Wah, yuk kita bongkar batunya. Guys, sepertinya di sini kita nemu ular. Wah, dia masuk ke semak-semak tuh. Woi, kamu lari kemana? Nana tuh. Wah, nampaknya di semak-semak itu ada sesuatu. Yuk, kita biarkan saja ularnya masuk untuk memancingnya, guys. Masuk. Wih, lihat tuh, guys. Ini adalah pitung albino, salah satu hewan yang sangat berbahaya. Woi, daunnya semakin bergerak-gerak tuh. Wah, seru banget nih. Yuk, coba kita lihat. Wih, apa tuh? Wah, ada sesuatu bergila-gila tuh. Nana tuh, guys. Amazing, full party. Coba kita buka ya, guys. Wow, amazing, full, guys. Nampaknya ularnya memancing ikan lele keluar dari dalam lubang nih. Wah, keren banget ya, guys. Wah, udah berjalan. Mau kemana? Wih, ternyata di sini ada kolamnya juga, teman-teman. Yuk, coba kita pancing dia keluar. Sini, guys. Wih, hati-hati ya, guys. Kamu lari teman. Wih, nah. Guys, apa tuh yang berwarna orange keluar dari dalam lubang? Jangan-jangan ini sarang ikan hias juga nih. Yuk, coba kita angkat nih, guys. Kira-kira ikan jenis apa nih? Ternyata ini jenis ikan mas, teman. Wow, salah satu ikan hias yang sangat cantik. Ayo kita bawa pulang, teman-teman. Sampai rumah kita masukkan ke dalam akuarium, pasti lebih cantik ya, guys. Mantul, boy. Dia mau lari. Sini, sana. Kita masukkan ke dalam wadah. Kena lihat tuh, guys. Langsung saja ikannya bergembira ya, teman. Wih. Guys, apaan lagi tuh yang keluar berwarna hitam dari dalam lubang? Wow, hewan apaan nih, teman-teman? Sekilas kalau kita lihat seperti ular ya, tapi dia memiliki kaki tuh. Wow, jangan-jangan ini yang disebut panana, teman-teman. Wow, lihat tuh, orang mempercayai hewan ini adalah ular ya, guys, tapi dia memiliki kaki, teman-teman. Lihat tuh. Wah, aku pelajari sih, sepertinya dia tidak memiliki bisa, jadi aman kalau kita pegang-pegang. Yuk, kita masukkan saja ke dalam lubangnya kembali masuk. Aduh, nampaknya dia tidak mau, teman-teman. Ya udah, kita lanjut lagi. Wih, guys, apaan lagi tuh? No. Tiba-tiba saja ada lagi sesuatu yang nongol dari dalam lubang berwarna hijau nih. Wow, sepertinya ini seekor iguana, teman-teman. Wah, kalau kalian melihat iguana yang keluar dari dalam lubang, jangan heran ya, guys, karena indukan iguana itu bertelur di dalam lubang, teman-teman. Mantul banget nih, lihat tuh, guys. Keren. Nah, guys. Apaan lagi tuh? Nampaknya keseruannya masih berlanjut nih, teman-teman. Tiba-tiba saja ada seekor kura-kura hias yang menghampiri kita nih. Wah, lihat tuh cangkangnya. Wih, kalau aku tidak salah sih, seperti ini si kura-kura sulcata. Nah, lihat tuh, guys. Mantul banget ya, teman. Makanya ikutin aku terus, karena di setiap hari kita selalu melakukan petualangan-petualangan seru nih. Nah, lihat tuh, ini wajib dibawa pulang, teman-teman. Sampai rumah kita pelihara dengan baik ya, guys. Yuk, let's go. Wah, kita lanjut temukan lagi. Ayo. Kira-kira ada di mana lagi nih, teman-teman? Aku rasa-rasa sih pasti di depan sini bakal ada sesuatu lagi yang akan muncul nih. Nah, guys, apaan lagi tuh? Nampaknya ada ekor yang sedang bersembunyi di bawah lubang. Kira-kira itu apa tuh? Guys, kalian yang tahu tulis di kolom komentar ya. Yuk, daripada kita penasaran, ayo kita buka ya, guys. Wah, kita colek-colek terlebih dahulu. Wih, nah lihat tuh, guys, dia bergerak-gerak. Jangan-jangan ini cacing tanah, teman-teman. Huh? Yuk, coba kita buka ya, guys. Ayo, sini. Nah, lihat tuh, guys. Ternyata kita salah, teman-teman. Yang bersembunyi itu adalah seekor gecko. Wow, ada gecko yang berwarna orange sedang sembunyi di balik batu nih, guys. Wah, hewan ini sangat mudah dijumpai ya, karena dia bisa hidup di berbagai cuaca, teman-teman. Mantul. Dia lari tuh. Wih, lincah juga, guys. Yuk, kita bawa pulang. Sampai rumah kita beri makan jangkrik. Ayo, let's go. Widih, nah, guys, ternyata sedari tadi ada sesuatu yang sedang memandangi kita, teman-teman. Nampaknya ada si bede dragon nih. Nah, lihat tuh, guys. Wow, bentukannya keren banget ya. Dia memiliki duri di sekujur tubuhnya tuh. Jadi kalau kalian melihat hewan seperti ini, jangan sekali-kali langsung menangkapnya, guys, karena dia memiliki duri-duri yang cukup tajam tuh. Nah, lihat tuh, guys, durinya. Wah, yuk kita biarkan saja dia hidup di habitatnya. Yuk, let's go. Kita lanjutkan lagi nih. Wah, aku bersemangat. Wih, nah, guys, apa tuh?
teman-teman. Nampaknya di sini kita nemu lagi sesuatu nih. Ada dua ekor lobster yang sedang bermain-main di genangan air, teman-teman. Wah, lucu-lucu banget ya, guys. Yuk coba kita colek-colek, hati-hati. Wah, biasanya lobster-lobsternya galak nih. Yuk kita tangkap ya, guys. Sini ke. Lihat tuh, guys. Baru saja kita bilang dia langsung mau mencapit kita nih. Mantul-mantul. Wah, yang satunya mau kemana tuh? Yuk kita kejar terus, teman-teman. Sini, sayang. Hati-hati guys, lihat tuh. Kamu lari kemana nih, lihat tuh guys. Akhirnya kita dapat, langsung kita masukkan ke dalam wadah. Nah lihat tuh, wow, tangkapan kita hari ini mantul-mantul banget guys. Oke guys, sekaligus ini untuk perjumpaan kita kali ini. Semoga kalian sehat selalu. See you next time, bye-bye.